jadi lagi. Dalam menciptakan lagu itu, inspirasinya kehidupan aja. Mungkin dulu ilmunya dulu yang didapat, gitu. Ilmu istilahnya apa, ilmu gaya menulisnya dan segala macam. Tapi kalau berikutnya apa yang menginspirasikan, apa yang saya lalui ataupun apa yang saya lihat aja. Dan terjadi lagi. Kisah lama yang terulang. Pengaruh dalam bermusik karena nama ya. Dulu awalnya berpikir begitu, terus lama pikir gitu, cuman apa ya, jadi berubah menjadi satu beban akhirnya. Akhirnya saya lepas, saya berpikir apapun namanya yang penting kita berusaha berkarya untuk membuat satu yang lebih bagus dari sebelumnya juga. Jadi nama penting tapi nggak terlalu dipikirin gitu aja. Kesulitan kalau memixing album Noah tuh beda sama mixing band-band lain, karena kalau khusus di Noah tuh bisa
satu lagu itu bisa sampai 20 giga gitu. Banyak isinya, tracknya gitu. Jadi, terus mereka aja minta kedengaran semua. Kalau memang secara teknisnya agak ribet sih. Dan masing-masing personal itu adalah pemain, pengisi, pemain melodi gitu, bukan pengiring. Jadi saling masukin itu jadi banyak banget. Kita harus pandai-pandai memilih-milih aja sih. Sebenarnya banyak yang dipotongin, cuma mereka nggak sadar aja.